Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam Pak Mawar, seharum kasturi buat pengurusi majlis. Yang dihormati barisan penal hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, kawan-kawan dan para penonton sekalian. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salam dilafaz berbunga kemesraan, bumi dihiasi fauna dan flora. Indahnya alam ciptaan Tuhan. Alam ceria, hidup sejahtera. Kawan-kawan, alam sekitar merupakan keadaan alam sekeliling merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Untuk menjadikan alam kita terus ceria, kita perlu memelihara dan memeliharanya. Memelihara bermaksud menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Memelihara pula bermaksud merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Kawan-kawan sekalian, bagaimanakah caranya? Ya, kita perlu memelihara udara. Tahukah kawan-kawan, kualiti udara ketika perintah kawal PKP 2020 pada bulan April tahun lalu meningkat sebanyak 14% dan mencatatkan indeks pencemaran udara bersih di seluruh negara dari laman sesawang APIMS. Apakah faktornya? Ya, kawan-kawan, ini disebabkan pengurangan aktiviti pelepasan bahan cemar udara seperti asap kenderaan bermotor, pelepasan asap ceroboh industri dan aktiviti pembakaran terbuka. Kempen duduk rumah, stay at home. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabril fasadu fil ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Kempen bumi, hijau suburkan pula, tanamlah semula flora sekitar. Elakkan pembakaran secara terbuka, alam dipelihara, udara segar. Kawan-kawan masih ingatkah tahun lalu negeri Selangor dilanda krisis air? Media sosial melaporkan ini akibat daripada melupuskan sisa buangan, pembuangan sisa minyak dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri bima kasabat. Aidin nasi liyuzi amilun la'allahum yarji'un. Mafhumnya, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat ke-41. Daripada ayat ini dapat diambil pengajaran kerosakan ekologi dan ekosistem yang terjadi adalah kerana perbuatan manusia. Pelihara sungai, pipe dan saliran, buanglah sampah dan sisa buangan ke tempat yang betul dan bersesuaian. Sungai bebas dari pencemaran. Guna air secara berhemat. Kurangkan air yang perlu dirawat. Cintai sungai, kita perlu diperhebat. Sungai bersih, kita sehat. Setiap individu perlu main peranan. Ayuh, sahut kempen cintai sungai kita. Kawan-kawan, setelah diguna segala barangan, plastik, kertas dan botol kaca, usahlah kawan buang sembarangan, gunakan tong kitar semula. Kawan-kawan nak tahu tak? Mengitar semula barangan terpakai dapat mengurangkan penggunaan sumber alam. Buanglah di tempat yang betul. Rasulullah mengajar kita agar membuang di tempat yang betul dan sesuai seperti mana Rasulullah mengajar kita agar membuang di tempat yang betul. Perkara menjaga kebersihan ini sangat dituntut dalam Islam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Para penonton semua, ikutlah sunnah Rasulullah dalam menjaga alam sekitar. Rasulullah mengajak bersyukur nikmat alam anugerah ilahi tidak merosakkan tanpa tujuan bersama menjaga alam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.